Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman yakin 10 tahun lagi Provinsi Jambi bisa mengalahkan negara jiran Malaysia. Harapan itu bakal terwujud jika saja pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi konsisten dalam membangun Jambi. Penilaian itu diungkapkan Jenderal Budiman saat berkunjung ke Jambi Kamis kemarin. Jenderal Budiman mengaku kaget melihat perkembangan yang terjadi di Provinsi Jambi. Pasalnya ketika 5 tahun silam dia datang ke Jambi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi daerah ini belum semaju sekarang. Ketika itu Budiman menjabat Sekmil Presiden. Dirinya melihat Provinsi Jambi memiliki potensi yang sangat besar, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Untuk menunjang pemanfaatan potensi-potensi tersebut, peran perguruan tinggi sangat menentukan. Menurut Kasat, kepemimpinan di dalam pemerintahan boleh saja berganti orang. Namun untuk program-program pemimpin yang lama, bila dianggap bagus, sebaiknya dilanjutkan oleh pemimpin yang baru. Dari Kota Jambi, Ramadhani melaporkan.